waktu pulang maghrib kan langsung tuh ada ponakan keluar nengok, kok nggak ada motor. Kami kiranya ini apa main-main, nggak taunya emang beneran tawannya sih udah mau masuk ini, udah mau apa masukin motornya ketawannya. Baru dicek di CCTV rupanya malingnya dua orang dari arah sana ke sana muter langsung, kondisi motornya terparkir depan sini, langsung didorong dari sana, lihat dari CCTV yang arah sana dia ke arah pasar modern di step gitu. Iya, kondisinya memang biasanya memang enggak dikunci stang. Tapi memang udah biasa, biasanya warung ini juga buka. Jadi memang biasanya sudah aman gitu.